Hello guys, saya dah jumpa dah calculator saya, nampak? Magic, ada pula. Baru pos laju sampai tadi. Aduh. Okay, so dah kira-kira dapat tak? 505.51, moment maksimum 15. Dapat kan? Kalau tak dapat, I don't know lah. Okay. Okay, next ialah trial kedua. Okay, trial pertama 15 dapat M15 dapat 505 dengan 505.51, lebih kurang ni lah kilonewton meter. Okay, and then kita nak dapatkan yang 12 pula. Okay, sebab tadi 13.18 jatuh antara 15 ataupun 12 kan, kita tak tahu sama ada 15 atau 12 yang menghasilkan maksimum paling tinggi. So apa yang kita kena buat ialah trial yang kedua pun sama, kena buat pengiraan yang sama, cuma critical log tu dah berubah, bukan lagi yang ni. Okay, bila dah trial yang kedua, critical log dah berubah. Okay, awak kena faham sebenarnya critical log tu kat mana sebenarnya. Okay, critical log tu tadi kita dah dapat R kan. Okay, kita dapat R tadi, katakanlah ni yang kedua, R tadi antara 15 hingga 12, sini R tu tadi 50 kan. Okay, so balance dari sini ke sini ialah 0.18, betul? Sebab dari sini ke sini adalah 13. Okay, so X awak adalah 13.18. So dia dari sini ke sini X. Sekarang ni kita nak bincang 12. So critical log jatuh antara, dia jatuh dekat tengah-tengah antara R hingga 12. Tadi dia jatuh yang pertama, kes yang pertama dia jatuh antara 15 hingga R. Dia jatuh antara tengah-tengah 15 dengan R. Sekarang ni trial kedua dia letak, dia jatuh dekat R, tengah-tengah R dengan 12. So berapakah tengah-tengah antara R hingga 12? Kalau dari sini, kalau dari sini ke sini 15, dari sini ke sini 0.18, so berapa balance dari sini ke sini? Mestilah 5 tolak 0.18. Betul? So 5 tolak 0.18 berapa? 4.82. Nampak ni? 4.82. So critical log saya di tengah-tengah ni lah. Tengah-tengah 4.82. Tengah-tengah ni lagi. So ini adalah critical log. Critical log 4.82 berapa? 2.42. Okay, so bawa critical log ni di tengah-tengah awak punya beam. Critical log yang kedua, iaitu dari sini ke sini 2.42 dan tengah-tengah ni 2.42. Tengah-tengah ni apa ni, dekat sini jatuh 12, yang kat sini adalah R. Nampak? Faham kan? So tengah-tengah tu yang penting, jangan salah. So 2.42 critical load di tengah-tengah. Okay, so sekarang kita nak cari berapakah moment maksimum 12. Okay, kalau 12 tadi kat sebelah dia ada 8. Okay, R tadi sebelah ni ada 50, ada 15, lagi ada 10, lagi ada 5. Kan, beban siri tadi. Okay, ni lakaran je, tak perlu lukis yang cantik. Yang penting faham. Okay, so 12 dengan 8. Saya nak cari M12 ni. Saya boleh cut RA hingga 12 ataupun saya cut daripada RB hingga 12 saja. Mana yang lagi senang? Cut RB hingga 12 atau cut RA hingga 12? Okay, mana lagi senang? Cut RA hingga 12 atau cut RB hingga 12? Okay, mestilah RB hingga 12 kan, sebab dia ringkas, lagi ringkas daripada ni. Ni dia sama je pengiraan dia, cuma kat sini banyaklah beban siri. Okay, banyaklah awak kena darab-darab nanti. Tapi kat sini boleh buat RA, boleh buat RB. Tapi RA dekat sini dengan dekat trial pertama tak sama. Kena cari baru. Okay, kena cari baru. Okay, RB dekat trial pertama dengan RB trial kedua pun tak sama. Kenapa? Sebab R dia bergerak, R dia berubah. R dengan R kat sini tak sama.
So RA dengan RB tak sama dengan trial pertama. Okay, so kena buat dua kalilah. Okay, katakanlah saya nak guna RB. Okay, RB kena cari RB dahulu. Pilih salah satu je, RA atau RB. So guna RB lah, senang. So macam mana nak dapatkan RB? Buat balik jumlah momen A sama dengan kosong. Okay, berapa daya ke A? Awak ada negatif RB, darab panjang adalah 50. Okay, saya dah cakap tadi, kalau awak nak dapatkan reaction, guna R saja. Total tadi 50, resultant force. Tak payah darab-darab ni dulu semua. Okay, darabkan 50. 50 darab berapa ke A? Positif kan? 50 darab berapa ke A? Dari A ke critical load 25. Tapi ada beza belakang ni. Bukan 25 kan? So 25 tolak 2.42. 25 panjang dia, 25 tolak 2.42. So kira-kira 25 tolak 2.42, 22.58. Okay, 22 ni adalah 22.58. Okay, so berapakah RB? So RB adalah hasil darab ni, 50 darab 22.58 bahagi dengan 50 RB awak. So 22.58. So RB ni adalah 22.58. Okay, saya nak moment maksimum dia. Moment maksimum bagi 12. Moment maksimum 12. Cut RB sampai 12. So cut tu je lah. RB negatif 22.58. Darab RB ke sini. Berapa jarak dia? Berapa jarak RB ke 12? Okay, critical load sampai critical load 25. Tapi yang ni tak sampai lagi 25. Kena tolak lagi. 25 tolak 0.242 lagi. Lagi ada 8. Betul tak? RB ke 12 dengan 8. 8 tu positif. Ikut jam. So 8 darab berapa ke 12? 3. Okay, 3. So berapakah M12? Okay, kiralah M12 berapa. Guna calculator yang canggih tu. Okay, negatif 22.58 darab dengan 22.58 tambah 8 darab 3. So dapat lebih kurang negatif 485.86 kilonewton meter. Okay, mana lagi besar? Bandingkan M16 dengan M15. Mana lagi besar? Itulah paling maksimum. Okay, kalaupun bawah ni negatif 600. Okay, negatif 600. Katakanlah dia dapat negatif 600 kat sini. Mana lagi besar? 500 atau negatif 600? Okay, yang besar adalah negatif 600. Walaupun dia negatif, dia lagi besar sebab ni arah saja momen. Okay, so jangan tertipu dengan positif negatif. Positif negatif kalau momen tu arah saja. Tapi awak tengok tinggi, mana nilai paling tinggi? 15 atau 12? Trial pertama atau trial kedua? So biasanya kita akan dapat yang paling tinggi yang ni lah. Ni, so ni paling tinggi. So cara tulis dia oleh sebab itu absolute maximum moment happen at M15, okay, iaitu 505.51 kilonewton meter. Okay, itu jawapan dia. Okay, boleh guys? Senang kan? Okay, boleh. Ini absolute moment. Absolute moment beza dengan influence line. Absolute moment dia mengira berapakah maksimum dekat beban siri tu.
Kalau influence line, dia lukis gambar rajah dulu and then dia kira dia punya maximum shear dengan bending ataupun maximum reaction. Kalau absolute line, dia kira dekat beban siri tu mana satu yang paling maximum. Okay, jelas? Okay, kalau tak jelas boleh ulang lagi video ni. Ulanglah sampai habis PKP. Sampai faham. Okay? Okay, nanti kita sambung lagi.